Okey, assalamualaikum. Saya dapat satu soalan dekat Instagram saya. Dia tanya macam mana nak baca kalau jumpa dalam Al-Quran, tiba-tiba dia jumpa tanwin an in un tu berjumpa dengan sukun. Kalau kita jumpa boleh selfie. Tapi kalau tanwin jumpa dengan sukun, macam mana nak baca? Maksudnya an in un lepas tu dia ada sukun. Kan sama ada nak langgar ke ataupun ada cara, ada kaedah dia. Baik, kat sini hukumnya ialah iltiqa'us sakinain, iaitu pertemuan antara dua sukun. Kat mana dua sukunnya? Sukun yang pertamanya adalah ada dalam tanwin tu. Kalau kita perasan sebenarnya, bila kita sebut tanwin, contoh kita sebut an, kan, bila kita sebut an, nampak tak? An itu adalah tanda mati sebenarnya. Dia bukan ana, tapi dia sebut an. Sama juga in dan juga un. Bermaksud kat situ dia bunyi nun sakinah ataupun nun mati. Jadi kaedah dia adalah hukumnya sama dengan nun sakinah. Sebab tu dia ada satu bab dipanggil ada hukum tanwin dan nun sakinah, ataupun nun mati dan juga tanwin. Itu dalam bab lain lah. Tapi yang bab ini, dalam tanwin itu dia ada sukun. So sebab itulah bila tanwin berjumpa dengan sukun, dia tak boleh nak baca, dia tak boleh hidup. So cara dia macam mana, kaedah yang dalam ulama tajwid letakkan, ataupun kaedah yang bahasa Arab sendiri pun, apabila bertemunya dua sukun ini, kena buang salah satu baris sukunnya, kena hidupkan salah satunya. Okay, so apa kita kena buat kalau jumpa situasi yang macam ni? Caranya ialah baris tanwin itu kita buang salah satu. Maksudnya kalau baris atas dua, jadi satu je lah. Kalau baris bawah dua, jadi satu je lah. Kalau baris depan ataupun domah, domatin dua, kita jadi satu sahaja. Kita buang salah satu, dan salah satunya itu digantikan dengan huruf nun yang berbaris kasrah. Dapat? Bermaksudnya kalau kita jumpa fathatin, contohnya kat sini ialah khairan al-wasiyah. Khairan al-wasiyah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Khairan al-wasiyah. Kita tak boleh baca khairan al-wasiyah. Tak boleh, ambil kau. Kita nak baca dia ialah kita buang tanwin itu, jadikan dia baris fathah saja. Khaira. Kemudian baris tanwin yang kedua itu digantikan dengan nun. Maka kita baca khaira nil. Baris nun kasrah. Jadi kita baca dia khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Sebab itulah dalam Al-Quran kadang-kadang ada mushaf yang diletakkan nun kecil je. Kalau ada macam tu, mudah untuk kita baca lah. Tapi kalau tak ada, ini kaedah dia. Jadi gantikan dengan nun wasal ataupun nun kecil. Okey, contoh lain dalam surah Al-Qiyamah ayat 30. Contoh. Yawma idhin al-masaq. Yawma idhin al-masaq. So macam mana? Sama juga, kita jadikan baris kasrotin itu ataupun baris dua bawah ni, kita buang satu jadi satu je. Yawma idhi, kan? Yawma idhi. Kemudian gantikan yang kedua tu sebagai nun, nun baris kasrah. Maka kita baca dia yawma idhinil masaq. Yawma idhinil masaq. Sebut dengan confident nun tu. Nun tu berbaris kasrah. Okey? Kemudian yang ketiga, contoh dalam surah Asy-Syu'ara. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 123. Contohnya ialah kazzabat 'adun al-mursalin. Kazzabat 'adun al-mursalin. Okey, sama juga. Macam mana kita nak baca 'adun al-mursalin? Tak boleh, dia tak boleh hidup. Sebab apa? Dua sukun dekat situ. Dua mati. Okey, 'adun mati, al-mursalin pun mati. So macam mana caranya? Macam biasa, 'adun tu kita jangan jadikan dia sebagai dhammatin. Jadikan dhammah saja. Adu, contoh. Kemudian baris yang keduanya gantikan dengan nun wasal. Baris kasrah. Okey. So kita baca dia kazzabat 'adunil mursalin. Kazzabat 'adunil mursalin. Okey, itu antara contoh yang boleh kita belajarlah. Okey, korang akan jumpa banyak lagi contoh-contoh lain dalam Al-Quran. So kaedahnya sama, apabila bertemunya dua sukun, maka harus dibuang salah satu sukun itu dan digantikan dengan nun wasal berbaris kasrah. Okey, selamat mencuba.